Oke, Pak Sis. Assalamualaikum. Ini adalah Sokatisi Warning. Nah, warning ini hati-hati. Kita lihat bahasa Inggrisnya apa. Tidak kelihatan. Kemungkinan ini hati-hati dalam membuka karena ada tekanan. Jangan dibuka. Oh, jangan diproses dengan api. Nih, katisi racing. Enggak tahu nih bahasa Inggrisnya kira-kira begitu. Ini akan saya buka. Tapi biasanya ada lem, jadi ini terpaksa kita panasi. Ini dia punya setelan, tapi sudah enggak bisa nyetel lagi. Ketika saya masukkan, nah dia langsung ke atas. Jadi mau tidak mau ini harus kita bakar. Ya terpaksa, karena belum punya kunci yang pas ini saya. Jadi waktu pembukaan hati-hati, karena di dalam sini sudah ada anginnya. Oh ini bahaya sekali ini dibuka. Oke, sebelum pembakaran saya sudah menyiapkan kunci yang paten bekas patahan mata bur, dipaskan. Nah, jadi untuk sok seperti ini kita jaga jarak, jangan sampai kita kepala berada di atas as ini, nanti ini bisa mencelat ke atas. Ternyata belum bisa, kita panasi lagi yang lebih panas. Malah kebuka bawah. Buka bawahnya sini. Oke, tidak apa-apa. Nah, kita jaga jarak dulu terhadap pentalan. Kita jaga kalau dia mental ke atas. Kasih banyu dulu biar dingin. Panas itu, asap. Nah, bisa kita rendam dulu sebentar panas ini. Membuka ini saya perkirakan ini akan mental bersama longsongnya. Timbang ini yang mental, mending tutup ini aja yang mental, terus kita jepit di sini saja baru buka ini. Alhamdulillah bocor ini anginnya kentut tadi. Sus. Bunyinya seperti itu, mudah-mudahan habis. Jadi tidak jadi meletak. Alhamdulillah bocor tadi anginnya. Cus. Ya tidak meledak. Alhamdulillah. Yuk. Oh. Jadi apa itu lumpur. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, ini sudah saya cuci, buka dari bawah. Nah, ini tidak menggunakan per balik. Nah, dalam sono itu banyak tuh, parah itu. Tapi ini bisa kita akali menggunakan oli yang lebih kental sedikit. Terus ini saya berusaha buka ini dulu untuk mengganti silonya. Dia dibakar lebih lama lagi bakarnya. Nah, sudah aman, sudah tidak ada angin yang terperangkap. Ternyata ditutup bagian bawah ini ada hubungan ke bawah sini. Biasanya kan ini cuma variasi, ini juga ternyata ini berfungsi. Jadi kalau mau membuka ada isi angin seperti yang video pertama tadi, ini sebaiknya dibuka dulu di sini untuk membuang anginnya, karena bisa membahayakan angin apabila kita buka ini. Oke, setelah dipanasi juga sampai gosong nih, tidak berhasil. Terpaksa orangnya saya suruh pakai yang orisinilnya seperti ini dulu. Nah, yang itu nanti PR bagi saya buat mengerjakan apabila waktunya sudah longgar.
Nah, oke, sekian. Terima gaji. Jangan lupa like.